Matematik tambahan SPM pecutan kertas 1. Janjang. Pastikan anda telah mencuba terlebih dahulu soalan dan baru boleh meneruskan tontonan video untuk membandingkan jawapan anda. Soalan boleh dimuat turun melalui pautan yang diberi di bahagian description di bawah video ini. Soalan yang akan dibincangkan ialah soalan SPM 2017, 18 dan 19. Okey, jom kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan SPM 2017. Apa pun, kita highlightlah dulu apa yang penting. Okey. Diberi bahawa sebutan ke N bagi suatu janjang ini ialah, dia dah bagi dia punya rumus Tn sama dengan 3 kuasa Rn tolak 1 per 2. Di mana R tidak boleh sama dengan K. Okey, nyatakan nilai K dan sebutan pertama. Okey, nilai K. Jadi R tidak boleh sama dengan K. Macam mana? Tu ya? Okey, macam tu. R tidak boleh sama dengan K. Semestinya R tak boleh kosong lah. Okey, R tidak boleh sama dengan kosong. Okey, sebab apa R tak boleh sama dengan kosong? Kalau R sama dengan kosong, contoh ya, soalan A. Kalau R sama dengan kosong, jadi Tn sama dengan 3 kosong kuasa N. Apa benda ni? Apa-apa kuasa kosong ni kita tak dapat nilai kan? Jadi kesimpulannya, value of K, K tidak boleh sama dengan kosong. Okey, begitu. Okey, R tak boleh sama dengan K, K tak sama dengan R. Okey, jadi itu untuk jawapan A. Okey, untuk jawapan B. Okey, untuk jawapan B. Okey, nak sebutan pertama. Okey, murid-murid, kita tak boleh guna dah formula ataupun rumus yang diberi kat depan tu. Kita kena guna formula yang dibagi dekat soalan. Okey, sebutan pertama adalah T1. Jadi T1. Okey, apabila T1, apa kata? Kita gantikanlah semuanya. Okey, 3R1 tolak 1 per 2. Kita akan dapat 3R kuasa kosong per 2. R kuasa kosong adalah 1. Jadi per 2. Jadi kita akan dapat 3 per 2. Gitu. Jadi kita berjaya mendapat jawapan untuk A dan untuk B. Good. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Masih soalan SPM 2017. Okey, sekarang soalan SPM 2017 ni pun, soalan yang kedua ni pun dia bagi formula dah, formula SN. Jadi kita kena guna formula SN yang diberi. Okey, diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ini. Dia bagi dah, cari sebutan ke N. Okey. Okey, murid-murid, jangan lupa tahu untuk mencari sebutan ke N. Okey, nak mencari sebutan ke N untuk formula SN sebenarnya adalah SN kita tolakkan dengan SN tolak 1. Macam mana tu? Tak fahamlah. Okey, contohnya macam ni. Okey, ini macam number line tau. Okey, ini sebutan. Contoh tau, ini sebutan keempat, ini sebutan ketiga, ini sebutan kedua. Macam mana kita nak cari sebutan keempat? Nak cari sebutan keempat, sebutan ke N lah ni. Jadi, kita kena cari, kalau kita ada jumlah semua, ni S4. Okey, lepas tu, warna hijau pula. Kalau cikgu ada semua ni, yang hijau ni, S3. Cikgu akan dapat T4. Jadi, T4 sama dengan S4 tolak S3. Ni contoh. Jadi, kita aplikasikan dalam ni. SN tolak SN tolak 1. Dia kurang 1 kan? Okey, jadi teruskan kita punya kerja di mana SN sama dengan SN tolak 1. Jadi, formula SN dia dah bagi kat sini. Kita salin dia balik. Di mana N per 2. Tolak dengan, okey, tolak dengan N tu dah N tolak 1.
N tolak 1 per 2. Lepas tu 13 tolak 3. N tu jadi N tolak 1. Ha, macam tu. Okey, kembangkan dengan berhati-hati. Bila kembangkan berhati-hati, cikgu akan dapat 13N tolak 3N kuasa 2 per 2. Kat sini, cikgu nak kembangkan dekat dalam dulu. Cikgu dapat 13 tolak 3N tambah 3. Okey, jadi di sini, cikgu dapat 13N tolak 3N kuasa 2. Cikgu buat panjang sikitlah ni pecahan. Kalau laju sangat, takut kamu tak faham kan? Jadi kita buat samakan macam ni lah. N tolak 1. Kat sini akan jadi 16 tolak 3N per 2. Okey, kita semakin hampir. Kerja kita ni nak meringkaskan sajalah. Meringkaskan pecahan. Okey? Jadi, kita sambung kerja kita balik. Jadi kat sini kita akan dapat 13N tolak 3N kuasa 2. Kita darabkan yang dalam dulu. 16N tolak 3N kuasa 2 tolak 16 tambah 3N tutup balik per, okay, per dengan 2. Okey, baru kita hilangkan. Ha, kat sini hati-hati. Ni negatif darab positif. Negatif darab negatif. Negatif darab negatif. Hati-hati kat sini. Okey. So, seterusnya kita kembangkan lah. Kita kembangkan. Bukan kembangkan, kita ringkaskan. 13N tolak 3N kuasa 2 tolak 16N tambah 3N kuasa 2 tambah 16 tolak 3N. Ha, tak cukup nafas cikgu. Okey, jadi kita ringkaskan, cikgu akan dapat negatif 6N tambah 16 per 2. Jadi, cikgu boleh keluarkan, cikgu ringkaskan, cikgu keluarkan 2. Negatif 3N tambah 8. Sini 2. Okey. Sebelum tu cikgu nak highlightkan dulu kat sini. Kenapa ni? Sebab ini dah habis eh. Ha, ni habis. Tak adalah N kuasa 2. Ha, jadi di sini kalau boleh faktor, baru baru kita boleh potong. Ha, jangan kita main potong ya. Takut potong nanti kamu tersilap. Jadi kita dapatlah jawapan kita. Negatif 3N tambah 8. Yeay. Berjaya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita dah masuk dah soalan SPM 2018. Okey, soalan SPM 2018. Okey, cayuk, cayuk. Sikit lagi, sikit lagi. Okey, diberi bahawa P2 dan Q adalah tiga sebutan pertama bagi janjang geometri. Geometri, ya. Okey, sebutan, okey, kita nak ungkapkan dalam sebutan Q di mana kita nak sebutan pertama dan nisbah sepunya. Okey, kita buat A dulu. Sebutan pertama dan nisbah sepunya. Jadi, okay, jadi di sini, okey, kita selesaikan dulu disebabkan dia geometri. Oh, geometri mesti berkaitan dengan R. Okey, mesti berkaitan dengan R. Jadi, cikgu cuba buat R dululah. Okey, R bukan ke 2 per P sama dengan Q per 2. Ah, macam tu kan. Okey, lepas tu cikgu nak darab silang dululah. Okey, cikgu dapat 4 sama dengan P per Q. Okey, disebabkan soalan nak dalam sebutan Q, jadi cikgu ambil P sebagai sebutan. P sama dengan 4 per Q. Okey, jadi di sini, oh lama bergerak pula. Okey, jadi di sini, okey, cikgu tulis balik turutan. Kita punya turutan huruf tadi. P adalah 4 per Q. Lepas tu 2. Lepas tu Q. Ha, ni susunan kita ya. Cikgu highlight ya. Cikgu, mak kau. Cikgu highlight sini. Okey, disebabkan dia nak sebutan pertama dalam sebutan Q. Okey, bukan ke sebutan pertama adalah A. Jadi A sama dengan 4 per Q. Yes, berjaya. Okey, lepas tu dia nak common ratio ataupun R. R adalah Q per 2. Yes, berjaya. Okey, jadi kita berjaya memberi A dan R dalam sebutan Q. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia nak hasil tambah sebutan ketidakterhinggaan
Okey, ketidakterhinggaan. Ketidakterhinggaan yang ini, apakah formulanya? Kita buat B. Formula dia adalah sum of infinity sama dengan A1 tolak R. Okey, jadi jangan risau. Kan kita dah ada A dan kita dah ada R. Okey, gantikanlah. Okey, A kita adalah 4 per Q per 1 tolak Q per 2. Bila dah sampai pecahan ni, kita jadi confused kan? Okey, jangan risau. Jangan confused. Bahagi tu sebenarnya adalah darab. Tak apa, per tu sebenarnya bahagi. Ha. Jadi, cikgu buat macam ni nak bagi nampak. Maksudnya, 1 tu sebenarnya 2 per 2. Cikgu nak samakan pembawah dia lah. Okey, macam ni. Okey, lepas tu 4 per Q. Okey. Bila cikgu ringkaskan, cikgu akan dapat 2 tolak Q per 2 kan? Okey, bahagi bila kita tukar darab, dia akan jadi berubah macam ni, reciprocal. Okey, jadi kita boleh darab terus di mana 8 per Q darab 2 tolak Q. Okey, ataupun kita boleh kembangkan di mana 2Q tolak Q kuasa 2. Okey, berjaya. Yeay. Okey. Kita tengok. Ada lagi tak soalan 2018? Oh, masih ada. Okey, masih ada. Tak apa. Kita jawab slow-slow. Apa-apa pun, kita ingat konsep, keluarkan formula, masukkan maklumat. Sekurang-kurangnya kita boleh dapat satu markah. Okey, seorang murid mempunyai seutah dawai dengan panjangnya 13.16 meter. Okey, murid itu membahagikan dawai itu kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian akan membentuk segi empat sama. Okey, rajah tu menunjukkan tiga buah segi empat sama yang pertama. Okey, berapa buah segi empat sama yang boleh dibentuk? Berapa buah segi empat sama? Okey, panjang. Okey, kita tengok. Panjang. Panjang 13.6 tapi dekat sini cm. Jadi, 13.6 meter tukar kepada cm. Kita akan dapat 1316 cm. Okey, kita ada gelung wayang. Dia mempunyai seutas dawai. Seutas dawai tu kita bayangkanlah dia bergulung. Okey, dia bergulung. Okey, sepanjang 1316. Lepas tu gulungan ini kita nak potong. Kita potong sikit, kita potong sikit, potong sikit untuk membentuk segi empat sama. Okey, jadi kesimpulannya. Okey, kesimpulannya segi empat sama ni memerlukan berapa panjang waya? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 jadi 16. Okey, yang ini pula 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 28. Sama juga kat sini dapat 40. Okey, disebabkan soalan ni melibatkan panjang, maksudnya perimeter, sebab perimeter kan, ini adalah perimeter. Jadi kita memerlukan turutan perimeter ataupun sekuen perimeter. Okey, cikgu buat kat sini perimeter. Perimeter, di mana perimeter adalah 16 yang pertama, lepas tu 28, lepas tu 40, lepas tu dot dot dot, kita tak tahu berapa. Jadi daripada sini kita dah boleh keluarkan A kita adalah 16. Disebabkan ini adalah janjang janjang aritmetik, sebab sama je dia punya perubahan tu kan, 16, 28, 40 tu. Okey, kita guna D. D adalah 28 tolak 16, kita akan dapat 12 sebab pertambahan dia sama je kan. Okey, daripada sini kita bolehlah buat formula. Okey, jumlah semua, jumlah semua adalah 1316. Macam tu, sebab kita tahu jumlah semua, kita tak tahu n tu berapa, jadi kita guna Sn lah. Jadi jangan lupa formula Sn, n per 2, 2A tambah N tolak 1D, 1316. Jadi jangan lupa kita masukkan maklumat. Okey, masukkan maklumat yang kita dah ada. N per 2, A kita adalah 16 tambah N tolak 1D kita adalah 12 sama dengan 1316. Okey, kita kembangkan dengan berhati-hati. 2 cikgu darab pergi sana lah. Jadi N kat sini 32 tambah 12N tolak 12. Jadi sini akan dapat 2632. Okey, dekat sini cikgu akan dapat 12N kuasa 2. 12N kuasa 2
Kat sini cikgu akan dapat 32 tolak 12, cikgu dapat 20. Jadi tambah 20N. Bawa ke kiri terus, negatif 2632 sama dengan kosong. Jadi general form ya. Okey, boleh kecilkan lagi. Boleh kecilkan lagi. Cikgu bahagi 4. Cikgu bagi 4, cikgu akan dapat 3N square tambah 5N tolak 658. Jangan lupa kita mesti ringkaskan general form kita. Okey, lepas tu baru kita masukkan kalkulator kan. Okey, kalkulator. Kalkulator tu kita dapat N sama dengan 14 dan N sama dengan negatif 47 per 3. Jadi N tolak 14, 3N tambah 47. Okey, jadi disebabkan bilangan, bilangan mesti positif. Jadi dekat sini negatif. Negatif, bila negatif, okay, nilai negatif kita tolak dia. Okey, nah ini adalah ditolak. Okey, ditolak. Oleh itu, kita kena nyatakan. Okey, oleh itu, N sama dengan 14. Yeay, berjaya. Jangan lupa dengan bangganya. Okey, good. Okey, kita tengok ada tak lagi soalan 2018? Oh, tak ada. Kita dah masuk soalan 2019. Okey, 2019. Kita tengok ya. Okey, 2019. Okey, diberi bahawa hasil tambah M sebutan pertama bagi satu jangka aritmetik ialah SM. Oh, sorry. Cikgu tak guna highlight. Okey. Okey, ini. Okey, ini sebutan pertama. Okey, express K in term of M. Tapi dia dah bagi dah. Oh, sorry. Sebutan pertama A adalah sebutan pertama. Sorry. Dan 7 ialah sebutan terakhir. 7 adalah sebutan terakhir. Okey, bila kita lihat. Okey, soalan ni dia nak ungkapkan K dalam sebutan M. K dalam sebutan M. Okey, K dalam sebutan M di mana? Okey, sebenarnya formula yang diberi ni seperti formula sum of term menggunakan aritmetik ni, kita ada satu formula yang kamu kena hafal lah. Okey, di mana sum of n sama dengan n per 2 a tambah l. L bermaksud last term, sebutan terakhir. Okey, disebabkan dia dah ada sebutan terakhir ni. Okey, jadi dia sebenarnya adalah formula yang sama. Okey, A tambah 7. Jadi kita boleh compare. Kita boleh compare kan murid-murid ya. Okey. Ni sama. Oh Allah, cikgu silap lagi. Kejap. Iris. Okey, cikgu highlight. N sama dengan M. Okey. Jadi kesimpulannya N ni sama kan? Jadi M ni sama dengan sini. Okey, jadi cikgu keluarkan. Ya, cikgu keluarkanlah. Cikgu keluarkan di mana? Okey. Okey, tambah 1 sama dengan M. Okey, ungkapkan K dalam sebutan M. Maksudnya K sama dengan M tolak 1. Yes, jadi cikgu berjaya. Good. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Nyatakan. Okey, highlight balik. Nyatakan julat bagi K. Okey, nyatakan julat bagi K. Okey, kita tahu M. Okey. Dah M. Okey, murid-murid. Kita tahu. Sekejap, pen. Kita tahu M ni. M. M mesti lebih besar daripada kosong. Sebab bilangan sebutan mana ada negatif kan? Sebab dia mesti lebih besar daripada kosong. Okey, dan dia tak boleh kosong lah. Mana ada sebutan ke kosong. Paling kurang pun sebutan pertama. Kesimpulannya M mesti lebih besar ataupun sama dengan 1. Okey, jadi daripada sini. Okey, daripada yang sini. Daripada yang sini. Okey. K sama dengan M tolak 1. Bukan ke K tambah 1 sama dengan M. Okey, jadi cikgu gantikan dekat sini. K M sama dengan K tambah 1 lebih besar daripada 1. Jadi K 1 tolak 1 kosong. Jadi inilah julat nilai K. Di mana K lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okey, begitu. Yes. Good. Okey. Kita tengok ada tak lagi soalan 2019.
Oh, ada lagi. Okey, ada lagi. Okey, ini adalah soalan terakhir 2019. Okey, kita tengok apa maklumat yang diberi. Kita highlight dulu. Okey, maklumat yang diberi, sebutan ketiga bagi satu janjang aritmetik ialah 4. Dan sebutan keempat adalah 7. Okey. Cikgu pilih lain. Sebutan keempat adalah 7. Okey. Jadi apa kesimpulannya? Apa lagi? Okey, nyatakan beza sekunya bagi janjang itu dan cari hasil tambah 25 sebutan pertama. Jadi cikgu keluarkan dulu maklumat yang pertama di sini. Maklumat pertama adalah yang ketiga adalah 4. Okey, maksudnya T3 adalah 4. Yang seterusnya, yang keempat adalah 7. Maksudnya T4 adalah 7. Okey. Jadi kita dah keluarkan dalam bentuk simbol kan? Dan T3. Apa formula T3? Oh, A tambah 2T. Mesti berkurang 1. Apa T4? Oh, A tambah 3T. Berkurang 1. Jadi kat sini kita berjaya mewujudkan segitiga. Berjaya mewujudkan dua persamaan. Jadi kita nak cari beza sekunya D. Jadi kalau nak cari D, kita cari A sebagai subjek lah. Okey, A sama dengan 4 tolak 2D. Ini persamaan ketiga. Jadi 3 dalam 3 dalam 2. Okey, 3 dalam 2. Jadi cikgu dapat A tadi adalah 4 tolak 2D tambah 3D sama dengan 7. Jadi dekat sini D sama dengan 3. Yes, cikgu dapat D sama dengan 3. Okey, ini adalah untuk soalan A. Okey, jadi cikgu berjaya jawab soalan A. Good. Okey, yang soalan B, cari hasil tambah sebutan kelima. Jadi, apakah formula hasil tambah? Okey, formula hasil tambah SN sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1 D. Macam tu. Kita kena ada A kan? Okey, kita kena ada A. Jadi, cikgu buat pembahagi dulu. Okey, kita kena ada A. Jadi, bukankah kita dah ada D? Jadi, D sama dengan 3 ni. Kita masukkan dalam 3. Kita akan dapat A sama dengan 4 tolak 2 dapat D. Okey, 4 tolak 6. Jadi, cikgu dapat A negatif 2. Jadi, baru boleh masuk kat sini. S25 sama dengan 25 per 2 darab dengan 2A negatif 2. Okey, N adalah 25, maksudnya 24. 24 darab D. Macam ni. Jadi, cikgu dapatlah 850. Yeay, berjaya. Gitu. Okey, itu sahaja untuk soalan janjang rasanya. Tengok. Ya, betul. Sekian. Terima kasih. Good luck for your SPM, darling. Okey, kita jumpa untuk video yang seterusnya. Semoga dapat membantu. Bye.